Oke, teman-teman semuanya. Jadi kali ini kita servis TV Cina nih. Merek Tenok dengan kerusakan suaranya itu normal, namun gambarnya kosong, teman-teman. Nah, seperti layar mati ya. Jadi kerusakan seperti ini sebenarnya sangat gampang penanganannya, asal ditangani dengan penanganan yang tepat dan juga dengan teliti. Nah, jadi apa saja penyebab kerusakan seperti ini? Buat teman-teman yang mungkin penasaran, jangan kemana-mana, simak dan tonton terus video ini sampai selesai. Untuk penyebab kerusakan seperti ini, dahulu pernah kita jumpai adalah penyebabnya Elko B+, teman-teman. Nah, selain itu juga, terkadang playback juga bisa menyebabkan kerusakan seperti itu. Lalu tegangan G2 hilang, bisa jadi kabel dari playbacknya putus atau kapasitor keramik rusak, dan resistor heater ini putus. Nah, bisa penyebabnya seperti itu. Namun kalau ini sepertinya, kalau G2 dan heaternya tidak ada masalah ya, karena biasanya kalau dia ada masalah di antara kedua itu, G2 atau heater, biasanya akan salah satu ada yang nyala ya. Maksudnya tegangan heater ada, pin G2 nya yang enggak ada, atau kebalikannya, heaternya tidak ada, tegangan G2 nya itu ada, namun keduanya ini tidak ada. Jadi untuk G2 dan heater saya rasa aman ya. Dan oh ya, penyebab lainnya bisa juga disebabkan oleh rangkaian horizontal output ini belum bekerja ya, karena horizontal output ini adalah syarat mutlak agar playback itu bisa bekerja atau bisa nyembur dengan normal. Nah, seperti itu ya penyebabnya. Jadi mohon dicatat teman-teman semuanya. Oke, kalau gitu kita nyalakan saja TV-nya. Kita akan ukur tegangan sekundernya apakah normal semua atau enggak ya. Kita ukur terlebih dahulu pada tegangan B plus nya, karena ini yang penting ya. Kalau tegangan B plus nya drop, memang bisa jadi seperti ini kerusakannya, dan penyebabnya biasanya kebanyakan si Elko. Nah, ini Elko 100 UF 160 volt, tegangan B plus nya di sini ini terukur 113 114 ya, artinya normal teman-teman. Kalau dia drop mungkin sekitar 80 atau mungkin 70-an, nah penyebabnya biasanya Elko-nya sudah mulai soak. Ini tegangan video atau tegangan 180 volt yang biasa disebut orang-orang. Ini normal, terukur 190-an ya. Tegangan videonya itu bervariasi teman-teman, setiap TV ya, ada yang 180 sampai 190-an ya. Itu masih normal sih. Nah, ini sampai ke metrik RGB tetap sama tegangan videonya. Kemudian tegangan vertikal supply-nya ini mono, biasa tegangan normalnya sekitar 23-24 ya, ini normal ya. Ini sampai ke kaki VCC IC vertikalnya juga normal. volt ya. Masih terbilang normal. Kemudian tegangan supply untuk 5 volt ya, ini terukur sekitar 9 volt ya, 8, sekian volt. Ini 5 voltnya 4,8 lah ya, 4,7 volt normal. Ini VCC tegangan audio atau suara, dan normal ya. Kemudian ini untuk tegangan G2 kita akan ukur nih. Di kabel G2 dari playbacknya yang tertancap di PCB metrik RGB nya ini, dan terukur 4,5 volt DC teman-teman, artinya tidak normal ya, karena tegangan normalnya itu sekitaran
300-an volt lah. Kemudian kita gunakan tester analog ini, kita akan ukur heaternya. Kalau dari penampakan dari leher tabungnya sih tidak nyala teman-teman, otomatis pasti nggak keluar ya tegangan heaternya. Nah iya benar teman-teman, tidak ada tegangan heaternya keluar. Kalaupun keluar berarti masalahnya di leher tabung, namun ini tidak keluar, artinya memang benar playbacknya ini sebenarnya belum bekerja teman-teman. Jadi TV-nya tidak bisa menampilkan gambar karena playbacknya itu belum nyembur ya. Nah jadi seperti yang saya bilang tadi, kemungkinan besar masalahnya itu bukan pada heater dan G2, tapi masalahnya itu bisa jadi playback rusak karena pin G2 dan heaternya itu sama-sama tidak muncul tegangannya teman-teman, hampir dibilang nol lah. Jadi kita prediksi ini playbacknya rusak teman-teman, kemungkinan besar seperti itu. Nah jadi untuk membuktikannya, ini playbacknya sih udah pernah diganti sepertinya teman-teman, kita akan ganti saja playbacknya ya. Kita lihat dulu jalurnya nih, sepertinya BSC25 1003A ini bawaan mesin TV-nya nih. Namun ini sudah diganti dengan playback yang lain sehingga jalurnya itu sudah dimodifikasi seperti itu. Nah kita akan coba pakai playback yang lain. Kita nggak punya pula yang 1003A ya playbacknya. Nah ini kita sudah buka playbacknya, ternyata ini yang dipasang BSC253604H teman-teman. Kebetulan kita juga tidak punya seperti ini. Jadi untuk menyesuaikan dengan rangkaian bawaan dari mesinnya ini jalur pin-pin playbacknya. Kita akan gunakan saja playback punya Changhong ini teman-teman, BSC65A. Kita juga akan modifikasi sedikit jalurnya karena tidak sama juga ya, persis dengan yang 3604, tapi beda sedikit saja sebenarnya teman-teman. Ini kita ganti dulu, nanti kita akan modifikasi setelah selesai, kita akan tunjukkan jalur modifikasinya ya. Nah sudah selesai teman-teman, ini dia modifikasinya. Pin yang pertama ini adalah kolektor, kedua adalah B plus, ketiga 180 abaikan ya, dan keempat ini ground, kelima keenam NC, ketujuh 14,5 volt abaikan, kemudian ini ABL, kemudian selanjutnya heater, ini terpotong ya, ini kita potong karena pin 9 nya adalah heater dan pin 8 nya adalah ABL, dan ini adalah pin AFC atau pin ke-10 yang terakhir. Nah seperti itu jadi modifikasinya teman-teman, semoga saja bisa berhasil. Kita kalau gitu siap-siap pasangin kabel G2 fokus. Untuk selanjutnya kita akan tes, kita akan nyalakan TV-nya bagaimana hasilnya. Ini kita copot dulu kabel playback bawaannya dulu. Ini kita akan copot terlebih dahulu ya. Sekarang kita akan nyalakan TV-nya. Ini kabel fokus dan juga kabel G2-nya ini sudah kita solder nih. Kabel G2 di dekat kapasitor keramik dan kabel fokus ini di soket sudah kita pasang. Itu kabel tegangan tingginya sudah kita pasang juga yang ada kopnya. Oke, soketnya kita akan tancapkan di leher tabungnya. Kemudian kita akan nyalakan TV-nya dan akan kita lihat bagaimana hasilnya ya. Semoga saja prediksi kita benar ya. Kalau nggak benar ya
otomatis kita akan rumit ini karena akan balikkan lagi playbacknya, sementara sudah dimodifikasi, jadi prediksi harus kuat ya teman-teman ya, jangan sampai salah. Oke, jadi kita akan nyalakan TV-nya. Oke. Sepertinya terdengar suara tembakan playback teman-teman. Kita ukur saja langsung ke pin G2-nya ya. Karena tadi kan pin G2-nya tidak ada tegangan, ini kita akan ukur. Nah, perhatikan teman-teman. Sudah muncul ya tegangan G2-nya di pin G2 atau di kabel G2 dari playbacknya ini. Nah, perhatikan tegangannya 428. Ini sedikit ketinggian karena playbacknya perlu diatur nanti sedikit ya. Potensio screen playbacknya. Kemudian untuk tegangan heater nih. Nah, sebentar. Groundnya kita ambil langsung saja di mesin ya. Kalau mau ukur heater, terkadang ground harus tepat ya teman-teman. Kalau bisa usahakan di mesin saja groundnya, supaya akurat ya. Nah, perhatikan tegangan heaternya juga sudah keluar ya, sekitar 5 volan teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini kemungkinan besar ini TV-nya sudah menyala teman-teman. Nah ya, nah perhatikan, nah sedikit ketinggian ya, makanya tadi tegangan screen-nya atau G2-nya sedikit ketinggian. Namun sudah oke ya. Ini kita tinggal putar-putar potensio screen playbacknya untuk mendapatkan cahaya yang normal ya. Jangan terlalu tinggi karena nanti akan gambarnya jadi terlalu terang sekali atau muncul garis-garis ya kalau ketinggian. Nah, ini kita atur-atur potensio screen playbacknya. Nah, seperti itu ya. Kalau kurang jelas, kurang fokus, setel screen fokus di playbacknya. Nah, seperti itu. Jadi sudah oke untuk mendapatkan gambar yang pastinya nanti dengan menggunakan receiver digital ya, supaya lebih jelas. Jadi sudah jelas ya, playbacknya ini rusak, dan kita ini akan masukkan gambar dari receiver parabola untuk melihat bagaimana hasil gambarnya. Nah, gambarnya bagus ya teman-teman ya. Jadi terima kasih sudah menonton tutorial kali ini. Semoga saja bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan sampai jumpa lagi di tutorial saya selanjutnya.